Pemirsa, Presiden terpilih Joko Widodo bersilaturahmi dengan ribuan warga Solo sejak pukul 10 pagi tadi. Dan untuk informasi selengkapnya, kita telah bergabung bersama Maulin Astria langsung dari Solo, Jawa Tengah. Maulin, seperti apa suasana silaturahmi di sana? Ya Zakia, hingga siang ini proses silaturahmi antara Presiden terpilih Joko Widodo, Ibu Iryana Jokowi juga bersama ribuan masyarakat Solo masih terus berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. Hingga saat ini Presiden terpilih Jokowi masih juga melayani masyarakat untuk bersalaman satu persatu, saling bermaaf-maafan, bersilaturahmi, merayakan Idul Fitri tahun ini. Dan ternyata ada ribuan masyarakat yang datang, tidak hanya dari masyarakat Solo juga, tetapi dari berbagai daerah, dari Jawa Timur, kemudian dari Jawa Barat, bahkan hingga ke Pulau Sumatera, Kalimantan, bahkan dari Papua. Nah, sudah bersama saya salah satu warga yang sudah datang dari malam, Pak ya? Dari Walikukun, Ngawi. Dari kapan Pak datang, dari malam? Tadi malam kita datang, tapi sudah terlambat. Ada acara di tempat Ibu Pak Jokowi. Lalu kita datang lagi pagi tadi, sejak jam 10 sudah di sini. Pak, Bapak ini kan berarti sampai dua kali berusaha banget nih pengen ketemu sama Jokowi. Emang apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan atau yang Bapak cari di depan Jokowi? Ya, cuma pengen memberi selamat pada Pak Jokowi sebagai presiden, presiden kita. Karena kita juga waktu itu ikut jadi relawan kampanye, ingin memberi selamat gitu aja. Dan ketika nanti Pak Jokowi sudah mulai bekerja sebagai presiden, apa yang ingin Bapak sampaikan atau amanah dari Bapak sebagai wakil? Tidak ada terlalu banyak lah, 250 juta orang semua mengajukan amanah, ya terserah Pak Jokowi aja, kita mendukung revolusi mental. Ya supaya orang antri seperti hari ini kan lumayan bagus. Yang biasanya susah antri sekarang mau antri untuk ketemu Pak Jokowi. Apa yang ingin disampaikan ketika Bapak berkesempatan bertemu dengan Pak Jokowi? Minal aidin wal faizin. Itu aja? Ya itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya meski ribuan masyarakat Solo terus berdatangan untuk bersalam-salaman dengan Jokowi, namun suasana di sini tetap tertib dan lancar karena dijaga ketat oleh pihak keamanan dan juga petugas keamanan lainnya. Demikian Zakia. Ya baik, terima kasih Maulin Astria atas informasinya langsung dari Solo, Jawa Tengah.